perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan bagiku untukmu. Ku naikkan syukur. Mengalir kuasa-Mu yang lakukan.
Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di ibadah online GMS Regional Jateng dan DIY. Kita percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Mari dimanapun kita berada, mari alami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Responi setiap firman yang akan disampaikan nanti dengan yes dan amen dan haleluya. Dan terus beri yang terbaik di sepanjang ibadah online hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, atau bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group, supaya kami bisa mengenal Anda lebih dekat lagi, atau Anda juga memerlukan informasi tentang Connect Group, Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 08222 3390. Saya ulangi sekali lagi, 08222 3390. Dan pada tanggal 21 Mei 2020 akan diadakan ibadah Kenaikan Tuhan Yesus secara online juga. Mari juga kita akan datang bersama-sama di ibadah Kenaikan Tuhan Yesus ini. Siapkan hati kita yang terbaik, beri yang terbaik, biar kita pun mengalami Tuhan. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda bisa memberikannya sesuai dengan nomor rekening yang ada di gereja lokal masing-masing. Dan sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami terus datang dengan hati yang mengasihi Engkau, datang siap untuk dikenyangkan di sepanjang ibadah online ini. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami mau juga meresponi setiap firman yang nanti akan disampaikan Tuhan. Dan hari ini juga kami sekali lagi belajar memberi yang terbaik buat Engkau. Lihat persembahan kami, ini persembahan ucapan syukur kami. Kami memberi yang terbaik buat Engkau. Ini hati kami, ini untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. See you.
sayang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemana yakin kau hadir di dalam kehidupan kami, kau gak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Tuntun terus kami berjalan di dalam kasih karunia. Karena di luar itu kami gak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan perdengarkan suaramu, berfirmanlah, bersabdalah. Kami haus dan lapar untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat firmanmu, Roh Kudus urapi setiap kami, urapi juga hambamu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami memahami rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersyukur atas hari ini katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur atas penjagaan, penyertaan, kesehatan, kekuatan, dan kasih anugerah di dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur Tuhan itu selalu baik dan sangat baik meskipun kondisi apapun tak bisa mengubah kebenaran bahwa Dia selalu baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu ini kita sedang berbicara atau masuk di dalam seri pengajaran Kitab Pengkhotbah yang saya berikan tagline Rahasia Hidup Bahagia dan Penuh Arti. Doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Anda, supaya Anda semua betul-betul memasuki atau mengalami hidup yang berbahagia. Tapi bukan menurut ukuran dunia, tetapi menurut ukuran Tuhan. Dan hidup kita penuh arti, berarti tidak sia-sia sepanjang kehidupan kita yang singkat dan sementara di atas muka bumi. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pasal yang ketujuh dari Kitab Pengkhotbah yang saya beri judul besar adalah Cerdik Seperti Ular dan Tulus Seperti Merpati. Kata-kata yang Yesus juga ucapkan kepada murid-muridnya, bagaimana di tengah-tengah serigala seperti domba kita diutus, hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita buka Alkitab kita pasal 7 dalam Kitab Pengkhotbah. Perhatikan ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya, kita yang hidup memperhatikan hal itu. Ayat 3, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka katanya, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ayat yang pertama dimulai dengan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak adalah simbol kekayaan. Minyak adalah simbol harta benda yang kita bisa miliki. Dan Salomo Pengkhotbah Kohelet itu berkata, nama harum jauh lebih baik daripada harta benda. Saya renungkan kenapa ya Salomo berkata demikian. Kenapa nama harum kok lebih baik daripada kekayaan? Saya renungkan minimal tiga hal ini yang terjadi. Atau hal yang kita miliki ketika kita menjaga nama baik kita. Nama harum sama dengan nama baik. Yang pertama, karena berarti nama harum itu berarti hidup kita tidak menyusahkan atau tidak jadi batu sandungan. Kalau jadi batu loncatan, orang berubah menjadi hidupnya lebih baik harus lewat hidup kita. Berarti kita jadi batu loncatan buat seseorang. Tapi batu sandungan jangan.
Berarti hidup kita ketika orang mau maju lihat kita, orang gak jadi maju. Karena membuat mereka tersandung. Jangan sampai, saya berdoa jemaat gereja Mawar Siaron, jangan sampai menjadi batu sandungan tapi justru menjadi batu loncatan. Nama harum kenapa lebih baik? Karena nama harum berarti seseorang itu tidak merugikan. Tidak menjadi batu sandungan. Tetapi bagaimana hidupnya menjadi batu lompatan buat orang-orang yang ada di sekeliling dia. Nama harum yang kedua kenapa lebih baik? Karena berarti hidup kita sudah menjadi hidup yang berguna atau berdampak, hidup yang bermanfaat. Saya selalu meyakini Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk keberhasilan diri kita, tapi seperti Yesus berkata, kamulah garam, berarti memberikan rasa, mengawetkan supaya gak busuk. Dan juga kamu adalah terang, berarti menerangi hal-hal yang dosa, hal-hal yang kotor. Demikian kita dipanggil, terang itu berarti bermanfaat, menerangi. Garam itu berarti memberi rasa, berarti ada sesuatu kegunaan, ada kedampak yang kita berikan. Lalu kenapa nama harum lebih baik? Saya meyakini yang terakhir, karena ketika kita menjaga nama baik kita punya nama harum begitu, pasti orang-orang juga mempedulikan atau mengasihi kita. Karena saya meyakini apa yang kita tabur selama di dunia ini akan kita tuai. Bisa jadi kita tuai, diri kita menuainya. Ketika kita suka memperhatikan, ketika kita suka memberi, bisa jadi meskipun jangan tuntut orang yang kita beri untuk memberi kembali ke kita. Kalau gitu kita gak tulus. Tapi seseorang yang murah hati, yang suka menolong, suka memberi, entah dia pun mengalami pertolongan, orang lain pun suka memberi kepada dia atau menolong, atau generasi di bawahnya, anak kita, cucu kita, pasti diingat orang. Karena orang-orang mengingat siapa bapaknya atau siapa ibunya, siapa ayah dan ibunya, yaitu kita. Atau kakek neneknya siapa, anak cucu kita dapat keuntungannya. Sama seperti dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo sendiri sebetulnya. Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kenapa? Karena dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita di atas muka bumi, jangan jadi batu sandungan, jangan menyusahkan orang, jangan menipu, jangan berbuat curang, jangan berbuat jahat. Kalau kita belum bisa memberi buat orang, jangan rugikan orang. Supaya nama baik kita jaga, dan pasti kita akan menikmati. Amsal 22 ayat yang pertama dikatakan, lebih baik nama baik itu daripada kekayaan. Karena kita dikasihi orang, katanya lebih baik daripada emas, perak atau harta yang kita miliki. Bahkan nama harum, nama baik bukan hanya kita yang menikmati. Turun temurun anak cucu kita pun menikmati nama baik yang kita jaga sebagai orang tua. Sebagai generasi pendahulunya. Kalau anak cucu kita misalkan taruh kata satu saat mereka butuh pekerjaan. Ketika dirunut silsilahnya, siapa sih orang tuanya? Oh ternyata orang tuanya adalah kita. Langsung orang yang memberi kerja itu ingat bahwa sepanjang kita hidup tak pernah merugikan, tak pernah menipu perusahaan. Mungkin saja dengan cepat, dengan segera anak atau cucu kita bisa mendapat pekerjaan yang layak pula. Itulah sebabnya Salomo berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tapi tak berhenti sampai di situ, dia melanjutkan, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kok bisa? Kelahiran biasanya suasananya sedih. Kematian, kalau kelahiran kan sukacita, heboh biasanya. Kenapa? Kok kematian lebih baik? Ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ayat dua ini, sampai ayat yang keempat, seringkali kita dengar di ibadah penghiburan, kalau ada teman, kerabat kita, atau siapa yang meninggal, lalu kebetulan orang Kristen, ada pendeta yang memimpin ibadah penghiburan atau pemakaman, biasanya selalu menggunakan salah satunya ayat-ayat ini nih. Kenapa ke rumah duka lebih baik daripada rumah pesta? Padahal suasananya kan beda ya. Secara naluri, secara jasmani, enak ke rumah pesta dong. Kita bisa makan, minum, heboh suasananya, tertawa, gembira. Rumah duka kan gak enak. Kita melihat orang nangis, kita melihat air mata, kita melihat wajah yang kadangkala tegang karena ditinggal orang yang dikasihi. Tapi saya coba buat perbandingan antara rumah duka dan rumah pesta, saya buat di dalam sebuah tabel yang sederhana. Perbedaan rumah pesta dengan rumah duka. Pertama tujuannya, rumah pesta pasti untuk kesenangan. Rumah duka namanya aja rumah duka, berarti untuk berduka. Sedih berarti tujuannya. Suasananya kalau rumah pesta glamor.
Di mana-mana orang menunjukkan kekayaannya dan semuanya glamor. Tapi rumah duka biasanya sederhana. Meskipun ada juga sih orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya begitu tetap didekor, didekorasi demikian rupa. Sehingga bagus dan cantik juga rumah duka. Tapi biasanya suasana sederhana, percakapan di dalamnya apa? Rumah pesta pamer. Perhiasan kita pakai jam yang mahal. Kita pakai kalung, anting-anting kalau wanita, gelang. Mungkin jam tangan kalau yang pria, kita coba pamer. Pakai mobil apa kita datang ke rumah pesta. Tapi rumah duka justru percakapannya adalah prihatin. Biasanya kita ngomongin orang yang meninggal itu. Gimana dia telah berbuat baik, gimana dia telah berjasa. Acaranya kalau rumah pesta hiburan, rumah duka biasanya ibadah. Apalagi kalau untuk orang Kristen. Perbedaan yang berikutnya refleksi hidup. Rumah pesta untuk bersenang-senang, rumah duka kita ingat. Refleksi hidup kita bercermin, satu saat kita juga akan di jenazah atau tubuh kita yang sudah meninggal nanti akan ada juga tuh di kotak sekian kali sekian meter itu. Seperti jenazah orang yang kita datang untuk kita menghibur keluarga yang masih hidup. Lalu hasilnya rumah pesta biasanya iri hati membandingkan. Tetapi setelah pulang dari rumah duka biasanya kita sadar, iya ya. Ternyata hidup kita itu begitu singkat dan sementara. Entah meninggalnya karena apa tuh kerabat kita waktu itu. Tapi pulang itu pasti kita menyadari minimal. Kita sadar bahwa hidup kita juga gak akan selamanya. Hidup kita hanya sementara. Itulah sebabnya Salomo berkata lebih baik datang ke rumah duka daripada rumah pesta. Karena ketika rumah duka orang bisa bercermin, bisa merefleksikan diri. Dia mengingat ke belakang apakah hidupnya selama ini sudah asal-asalan atau sembarangan. Atau hidupnya sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ada perenungan yang mendalam. Ada refleksi yang benar di dalam hati dan dirinya. Dan kalau itu dilanjutkan dengan tuntunan Tuhan dalam hidupnya, tuntunan Roh Kudus. Hidup orang-orang itu pasti berubah. Beda kalau habis ke rumah pesta. Biasanya iri yang jadi. Oh dulu temanku begini, dia dipromosikan, punya rumah ini, punya, wah segala kita pamer karena orang-orang pamer. Kita akhirnya pulang dengan kadang-kadang iri hati dan juga rasa bersaing. Bukan berarti mari kita gak ikut datang ke pesta seseorang atau keluarga kita yang berpesta. Enggak kok, tetap bisa datang. Tetap juga hadir untuk menghargai orang yang mengadakan acara. Tapi perhatikan baik-baik ketika mengunjungi entah rumah duka atau rumah pesta. Harus belajar sesuatu nilai kehidupan, nilai yang tepat, nilai yang benar. Oleh sebab itu Salomo berkata ternyata hari kematian jauh lebih baik karena mengingatkan kita yang hidup di atas muka bumi. Ternyata hidup kita gak akan selama-lamanya dan apa yang sudah kita tinggalkan. Oleh karena itu di ayat pertama dia berkata nama baik lebih perlu, lebih penting. Karena semua akan kita tinggalkan, nama baik pun akan kita tinggalkan. Dan nama baik yang kita tinggalkan akan menolong generasi anak dan cucu kita punya sesuatu yang lebih baik. Karena akan dikasihi, diperhatikan orang. Lalu lanjut ayat yang kelima, Salomo berkata mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Tadi yang pertama dia bandingkan rumah pesta, rumah duka. Ayat 5 dan 6 dia bandingkan juga hardikan teguran dengan nyanyian. Secara natural, secara alami fisik kita, secara daging lebih suka dengar nyanyian daripada dihardik atau ditegur. Orang kadang-kala ditegur, biasanya orang kalau gak siap hatinya luka. Dia merasa gak diperhatikan, dia merasa gak dimengerti kenapa ditegur. Merasa orang yang menegur itu tidak sopan kadangkala merasa begitu. Tapi nyanyian, pada dasarnya semua orang suka nyanyi, suka musik pada dasarnya. Meskipun genre lagu yang disukai berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi secara umum nyanyian itu lebih menyenangkan. Tapi Salomo membandingkan kembali hardikan dengan nyanyian. Ternyata hardikan orang berhikmat. Lebih penting, lebih bagus daripada nyanyian, tapi orang bodoh yang menyanyikan. Kenapa hardikan itu lebih penting? Karena hardikan membuat kita bisa berubah, kita bisa sadar. Kita yang keliru menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita bisa kembali ketika kita mendengar hardikan dengan rendah hati. Apalagi yang menghardik, menegur kita. Bukan orang sembarangan. Mungkin orang tua kita. Mungkin sahabat dekat kita. Mungkin pemimpin rohani kita.
Kalau orang-orang seperti itu yang menegur, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan hardikan yang kayak begitu. Dibanding hanya sekedar nyanyi, berkaraoke misalnya, boleh sih bernyanyi. Tapi Salomo membandingkan hardikan dan nyanyian. Secara daging, secara manusia lebih senang nyanyian. Tapi Salomo berkata, enggak, hardikan itu lebih penting. Apalagi yang menghardik kita atau menegur kita, orang tua, orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, sahabat kita, orang yang mengasihi kita, pemimpin rohani kita. Dengarkan mereka. Karena hardikan itu membuat jalan kita kembali lurus. Saya ingat Yesus sendiri menghardik. Dan kalau kita mendengar kata-kata Yesus, terdengar kalau sekilas itu kasar sekali. Minimal ada dua orang yang ditegur sama Yesus. Yang ketika saya ingat hardikan dan nyanyian, tiba-tiba kejadian ini muncul. Yang pertama, Yesus menghardik Simon Petrus, salah satu muridnya. Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Dikatakan demikian, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata-kata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kalau kita baca sekilas, kasar sekali Yesus ini. Masa ngomongin salah satu muridnya dengan perkataan iblis. Tapi Yesus bukan bermaksud kasar. Hardikan Yesus justru menyelamatkan Petrus. Karena Petrus dalam perjalanan hidupnya dia belajar sesuatu. Untuk dia seperti Yesus, tidak hanya memikirkan manusia. Padahal waktu itu Petrus bermaksud baik ketika Yesus bercerita mengenai penderitaan, penganiayaan, atau kematian yang akan dialaminya. Dia menarik Yesus, dia berkata, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Oh bagus maksud Petrus. Tapi justru perkataan Petrus tidak seperti rencana kehendak Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus memang untuk mati di atas kayu salib, untuk dianiaya, untuk pelanggaran dan dosa dari kita semua, Bapak Ibu Saudara. Petrus dihardik keras oleh Yesus. Tapi justru lewat pemuridan yang Yesus lakukan kepada Petrus. Lewat hardikan itu salah satunya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Petrus menjadi salah satu soko guru atau pilar di dalam gereja mula-mula. Setelah Yesus mati terangkat ke sorga, Roh Kudus turun, Petruslah yang berdiri. 3.000 orang dalam sekali kesempatan bertobat. Ketika Petrus berkata, engkau harus bertobat. Bayangkan Petrus yang sama yang dihardik nyala iblis berubah menjadi soko guru. Dan juga sejarah gereja mencatat bahwa Petrus pun mati martir, disalib terbalik. Dia mau disalib seperti Yesus, dia berkata, aku gak layak. Dia disalib dengan kepala di bawah, disalib terbalik. Matinya pun dia mengikuti jejak sang guru sejati yang namanya Yesus. Hardikan dari orang berhikmat, hardikan dari orang benar, apalagi Yesus. Membawa Petrus menjadi seorang yang luar biasa. Saya ingat hardikan yang kedua terhadap wanita Sirofenisia. Matius 15 ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tadi dikatakan iblis, sekarang dikatakan anjing, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dengar sekilas kok kasar sekali Yesus. Yesus gak kasar, Yesus gak menyamakan wanita itu dengan hewan, dengan binatang atau rasis begitu. Meskipun waktu itu orang Yahudi dengan orang di luar Yahudi rasis sekali. Yesus justru menunjukkan bagaimana sikap hati yang sebenarnya dari perempuan ini. Karena Yesus tahu sikap hati perempuan itu. Dia gak putus asa ketika anaknya mengalami masalah dan problem. Dia tahu Yesus adalah jawaban satu-satunya. Meskipun demikian dikatakan tidak layak mengambil roti melemparkan kepada anjing. Dia berkata, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Itu yang dilakukan, dikatakan Yesus. Dan membuat wanita Sirofenisia ini akhirnya mengalami mujizat, anaknya disembuhkan. Karena imannya kepada Tuhan. Yesus gak kasar, Yesus bukan untuk menjatuhkan. Justru hardikan yang membuat seseorang mengalami mujizat seperti wanita Sirofenisia. Justru hardikan yang membuat Petrus yang adalah pengecut, yang menyangkal juga Yesus, justru menjadi soko guru, menjadi rasul yang hebat. Dia bangkit berdiri, 3.000 orang bertobat. Di ke peristiwa yang lain, dia berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Sangat hebat apa yang dikerjakan. Hardikan dan nyanyian. Ternyata lebih penting hardikan kalau orang yang berhikmat mengucapkannya. Hargai orang-orang di sekeliling kita.
Saya meyakini sahabat sejati itu adalah berarti seseorang yang bahkan berani menegur kita. Kalau sahabat kita cuma iya-iya aja, kelakuan kita diiyakan semua, mungkin itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati bukan hanya mengiyakan ketika benar yang kita lakukan, tapi menegur, berani menegur karena mengasihi kita. Lalu ayat 7, dikatakan sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Dan uang suap merusakkan hati. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan pemerasan, dengan uang suap. Karena itu bisa membuat hati kita menyimpang. Kenapa orang menyogok, menyuap? Sederhana. Supaya orang lain melakukan persis seperti yang kita mau. Jangan menyuap, jangan menyogok, Bapak ibu saudara. Karena itu bisa merusakkan. Dikatakan pemerasan membodohkan orang berhikmat. Orang berhikmat pun jadi bodoh karena ada pemerasan. Uang suap merusakkan hati. Hati yang lurus pun, hati yang bagus pun, ketika sengaja melakukan, entah menerima atau melakukan suap, menjadi rusak. Salomo mengingatkan kita, hati-hati bahaya bribery, menyuap. Ayat 8, Salomo melanjutkan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ayat 10, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saya seringkali ketemu jemaat, mungkin mereka pindah dari luar kota karena pekerjaan, atau karena orang tua pindah, mereka anak mereka harus ikut, atau mereka yang sudah menikah pindah karena pernikahan dan semua. Lalu setelah sampai di tempat yang baru, di kota di mana kita gembalakan, lalu mereka membandingkan. Dulu di kotaku, pekerjaanku A, B, C, dan D. Dulu teman-temanku, dulu gerejaku, bahkan dulu pelayananku. Selalu dibandingkan dengan zaman lalu, zaman dulu. Salomo mengingatkan kita, ketika kita berkata begitu, kadang-kadang kita kurang berhikmat. Karena berarti kita gak bisa move on dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan harus terus bergerak dengan Dia di dalam ketaatan. Mungkin masa lalu kita telah dilewati dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, begitu yang namanya masa lalu, biarkan itu menjadi pelajaran yang berharga. Jangan tinggal di dalam masa lalu. Jangan bangun monumen tugu di masa lalu sehingga kita memberhalakan. Karena hari-hari ke depan pasti jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita jauh lebih berpengalaman. Karena kita jauh lebih bertambah hikmatnya. Karena kita jauh lebih berserah kepada Tuhan. Jangan tinggal di masa lalu, jalani bersama dengan Tuhan hari demi hari. Kalau Bapak Ibu Saudara yang masih selalu membandingkan masa lalu, dulu aku melayani, dulu rajin berdoa, dulu rajin baca Alkitab, dulu kota tempat aku tinggal, dulu kotanya enak, dulu pekerjaannya, dulu gerejanya, semuanya serba dulu. Berarti saya bisa pastikan, hidupmu sekarang berarti lebih buruk dari zaman dulu. Berarti kita gak maju, kita gak bertumbuh. Oh, masa lalu penting, hargai. Bahkan orang-orang di masa lalu kita, oh hargai mereka kayak orang tua kita, sahabat kita. Bahkan mungkin guru sekolah minggu, hari ini GMS punya namanya Eagle Kids. Mungkin dulu, di zaman dulu kita ikut sekolah minggu. Oh, hargai orang-orang itu. Tapi jangan tinggal di masa lalu. Masa lalu lewat begitu saja. Kalau kita gagal, ambil pengalaman yang baik. Jangan ulangi kegagalan itu. Kalau kita berhasil, tetap jangan tinggal di masa lalu. Dengan kesuksesan, keberhasilan masa lalu. Terus berjalan karena Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik hari ini dan masa mendatang. Meskipun tantangannya mungkin gak makin lebih kecil dari masa lalu. Mungkin tantangannya makin besar. Tapi tantangan makin besar bukankah kasih karunia sumber daya kekuatan Tuhan pun makin besar dalam hidup kita. Oleh karena itu Salomo sebagai pengkhotbah Kohelet, orang yang mengumpulkan orang-orang berhikmat, dia belajar. Jangan tinggal di dalam masa lalu. Istilah hari ini, ayo move on. Ayo kita terus maju bergerak bersama dengan Tuhan. Apalagi harus bersama dengan Tuhan. Lihat kemuliaan yang lebih besar. Lihat kepercayaan yang lebih besar. Kalau dulu kita berhasil sukses, lihat keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan mau taruh di dalam masa depan. Dulu mungkin ada tantangan, lihat di depan mungkin tantangannya gak makin kecil. Tapi penyertaan Tuhan gak mungkin berkurang. Bahkan kasih karunia-Nya dilimpahkan. Mari jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang masih selalu membandingkan dengan masa lalu. Boleh sih cerita soal masa lalu, maksud saya boleh.
Tapi apakah hari ini hidup kita lebih baik? Dan kita lebih antusias, lebih excited untuk hidup hari ini dan seterusnya? Atau kita lebih menggebu-gebu di masa lalu? Mari bergerak maju bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan, jangan lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata long suffering. Tahan menderita. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan tidak menjadi jemaat yang manja. Sakit sedikit, hujan sedikit, masalah sedikit, kita gak bisa gerak. Oh enggak. Jemaat Tuhan harus menjadi jemaat yang tangguh. Panjang sabar atau kesabaran, salah satu buah roh. Salah satu dimensi dari 9 dimensi buah roh adalah kesabaran, yang sering disebut dalam bahasa Inggris adalah long suffering, atau tahan atau lama menderita, tahan menderita. Anak-anak Tuhan harus tangguh. Gak boleh gampang menyerah di dalam kehidupan, karena anugerahnya menyertai kehidupan kita. Saya meyakini Tuhan sekali-kali gak pernah meninggalkan atau membiarkan kehidupan kita. Ayat 11 dikatakan, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat, perhatikan Bapak Ibu Saudara, seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saya berkata, ya, yes, benar. Orang yang punya hikmat itu luar biasa. Bangsa-bangsa maju, negara-negara maju di dunia. Kalau Anda baca sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang membuka diri untuk menambah pengetahuan dan hikmat. Bangsa yang mundur, yang tidak berkembang adalah bangsa yang menutup diri terhadap hikmat. Bayangkan hikmat mempengaruhi kehidupan sebuah bangsa. Demikian juga dengan kita. Tambahkan hikmat itu dalam hidup kita. Meskipun tempatkan hikmat di bawah takut akan Tuhan. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan hikmat yang kita miliki. Karena hikmat manusia terbatas, tempatkan itu di bawah takut dan gentar akan Tuhan. Tapi hikmat perlindungannya seperti perlindungan uang. Bahkan saya ingat Amsal 3 ayat 13 sampai 20, perhatikan. Ini berkat-berkat ketika kita memperoleh hikmat. Oleh karena itu betul-betul cintai hikmat, cari hikmat. Tapi tempatkan itu di bawah takut akan Tuhan. Kalau tidak nanti kita sombong, kalau tidak nanti betul-betul kita gak bisa memahami 100% mengenai Tuhan. Nanti bahkan kita bisa murtad karena hikmat kita, kalau gak kita taruh di bawah takut akan Tuhan. Tapi inilah berkat-berkat dari hikmat, Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tak dapat menyamainya. Umur panjang katanya ada di tangannya hikmat. Di tangan kirinya hikmat adalah kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bahkan ayat 19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dan dengan pengertian Tuhan ditetapkannya langit. Bayangkan bumi disokong dengan hikmat, langit dengan pengertian. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Betapa luar biasanya punya hikmat. Cintai hikmat, hargai hikmat. Tapi jangan pernah menukarkan Tuhan dengan hikmat yang kita miliki. Tetap taruh hikmat di bawah takut akan Tuhan. Tetap taruh hikmat di bawah iman percaya kita kepada Tuhan. Kadang banyak hal yang tidak masuk logika kita mengenai Tuhan. Tetap iman harus berbicara menjadi fondasi. Kenapa hikmat itu begitu luar biasa? Bahkan lebih mahal daripada emas, perak, dan permata. Karena tahu gak Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita dapat emas, perak, dan permata? Kalau kita berhikmat. Jadi kalau kita punya hikmat, kita bisa memiliki segala-galanya. Tapi tempatkan itu kembali. Saya ingatkan berulang kali. Karena Salomo orang yang paling berhikmat. Ketika dia tidak meletakkan di bawah takut akan Tuhan, hidupnya pun jadi kacau, jadi sembarangan. Punya hikmat, perlindungannya seperti punya uang. Ini pemikiran saya, perenungan saya, perlindungan hikmat secara fisik. Kita bisa kok terhindar dari sakit, penyakit, tubuh tetap fit. Karena kalau kita melihat dokter medis berkata,
sakit penyakit manusia itu bahkan 70 atau 80%. Dokter, Bapak Ibu Saudara, kalau dokter mungkin Anda lebih tahu, 70-80% penyakit manusia itu karena gaya hidup sebetulnya. Bayangin, kalau gaya hidupnya penuh hikmat, gaya hidupnya baik, 70-80% penyakit kita bisa hindari. Secara psikis, secara jiwa, menjaga kesehatan jiwa, tidak stres, tidak burn out, itu juga karena hikmat menuntun kita. Secara relasi, kita bisa merawat hubungan satu dengan yang lain dengan baik, tidak merusakkan. Kalau punya hikmat, bayangkan secara fisik kita dapat keuntungannya, secara psikis jiwa kita dapat keuntungannya, secara relasi kita dapat keuntungannya, secara rohani pun. Ingat Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan, permulaan hikmat pengetahuan. Begitu luar biasa orang punya hikmat. Saya dorong, saya berdoa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, semakin terus bertambah hikmatnya. Tapi di bawah takut akan Tuhan, kerendahan hati kita. Jangan tukarkan Tuhan bahkan dengan hikmat yang luar biasa. Meskipun di posisi lain, hargai hikmat. Cari hikmat, kerjakan dengan sungguh-sungguh segenap hati kita. Lihat anugerah demi anugerah ada di dalam hidup kita. Lalu ayat 13 dia lanjutkan, Salomo berkata, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dia bandingkan dari awal tadi rumah duka, rumah pesta, hardikan nyanyian. Dia bandingkan lagi di ayat 14, kemujuran hari mujur dengan hari malang. Hari yang mungkin orang dapat masalah. Salomo berkata, ketika hari mujur ya bergembira kita. Tapi ketika hari malang ingat, hari malang itu Tuhan izinkan terjadi juga. Dan kedua-duanya saya meyakini tidak akan selama-lamanya di dalam hidup kita. Baik kemujuran maupun kemalangan. Biarkan mengenai ini ada 4 hal mengenai kemujuran kemalangan selalu mengingatkan kita. Yang pertama, kemujuran maupun kemalangan ada batas waktunya. Tidak akan selamanya kita mengalami sesuatu yang kita inginkan terus. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan. Atau sebaliknya, tidak selamanya kita mengalami kesedihan melulu. Tuhan gantikan juga dengan sukacita. Yang kedua, saya meyakini sepanjang kita taat berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan, pasti entah itu buat kita kemujuran, entah itu buat kita dari sisi kita yang menilai kemalangan, pasti ada izinnya Tuhan di balik semua itu. Kalau kita ingat-ingat kisah kemalangan yang luar biasa namanya Ayub atas izinnya Tuhan juga. Tapi setelah dia melewati, ada berkat Tuhan, dikembalikan semuanya berkali lipat. Itu pun juga karena anugerah Tuhan. Jadi kemalangan, kemujuran dari versinya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam ketaatan, pasti atas izinnya Tuhan. Yang ketiga, kemujuran dan kemalangan bisa terjadi atas kesalahan manusia atau cobaan iblis. Kalau atas kesalahan manusia, gak ada lain. Berubah, bertobat, belajar dari pengalaman itu. Yang terakhir, kemujuran dan kemalangan hadapi dengan bijaksana. Jangan berlebihan dan terhanyut. Baik kemalangan maupun kegembiraan sukacita, hadapi dengan bijaksana. Karena ingat gak selama-lamanya kita mengalami itu. Itu dinamika di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti juga untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia, dia berkata. Nah ayat yang 15 sampai ayat 20, kalau kita baca tidak hati-hati, kita bisa menganggap hidup kita ini kalau kita benar, percuma. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala ini. Ada orang saleh yang binasa karena kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Kita kadang-kadang heran. Orang jahat kok kayaknya diberkati begitu kalau bahasa kita. Orang sungguh-sungguh kayak kita, kayaknya susah terus hidupnya. Ayat 16, janganlah terlalu saleh. Akhirnya Salomo menyimpulkan ini. Jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa? Engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Hati-hati, jangan ambil dulu keputusan atau kesimpulan segera. Ayat 17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah, ini kuncinya sebetulnya, luput dari kedua-duanya.
hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jangan dulu ambil keputusan segera atau kesimpulan cepat-cepat. Oh, kalau begitu kita gak perlu terlalu saleh. Toh Salomo juga bilang, ada orang saleh mati malah dalam kesalehannya. Ada orang jahat hidupnya panjang umurnya. Oh, kalau gitu mari kita jahat aja. Bukan. Saya jadi teringat versinya Yesus yang saya jadikan judul sepanjang pengkhotbah pasal ini. Yaitu cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Di situ mungkin kita bisa lebih paham, lebih mengerti. Soal ketulusan integritas gak boleh kita abaikan atau kita kompromikan. Tapi dalam hidup kita mintalah kecerdikan, mintalah kecerdasan, mintalah hikmat. Supaya kalau kita tulus, orang jangan memanfaatkan ketulusan kita. Sehingga kita ditipu terus, kita dipepet terus, kita dirugikan terus, kita sengaja dihancurkan. Banyak orang tulus gak cerdik. Sehingga banyak orang menghancurkan, bisa menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebaliknya, banyak anak-anak Tuhan cerdik doang. Atau cerdik, cuma cerdik saja. Tapi gak tulus, sehingga jadinya licik. Mencurangi orang, ngambil keuntungan dengan cara-cara yang curang, dengan pembenaran diri. Karena cerdiknya luar biasa. Yesus mengajarkan kita cerdik di satu sisi seperti ular, tetapi tulus di sisi yang lain, menjadi imbangan dalam kita berjalan di dalam kehidupan. Tetap tulus, tetap benar, tetap mengerjakan firman Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan pemberontakan. Tuhan harus, Tuhan tetap menetapkan dalam hidup kita berjalanlah dalam kebenaran, jangan kompromikan itu. Tapi di sisi yang lain Tuhan kasih kita kecerdikan. Supaya kita tidak dimanfaatkan orang, sehingga kita tidak hancur hidupnya. Tapi kadangkala kita iri ya, lihat orang lain yang jahat, kita ukur jahat, kok kayaknya diberkati. Ternyata Daud pun dalam Alkitab, dia mencatat juga curhatan hatinya atau pandangan dirinya. Dia berkata dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2, dia berkata dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Daud pun juga memperhatikan, ternyata ada orang yang fasik, orang yang hidupnya curang kok sepertinya baik-baik hidupnya. Tapi dia berkata kemuliaannya, hidupnya akan seperti tanaman saja. Dia lanjutkan ayat 7, Mazmur yang sama, Mazmur 37 ayat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Kadang memang kita gak terima sih. Lihat orang yang sembarangan hidupnya kok kayaknya enak-enak aja. Kayaknya diberkati, kayaknya tampak sukses dan berhasil. Tapi ingatlah, ternyata Daud pun juga melihat hal yang sama. Tapi dia percaya, dia meyakini Tuhan itu adalah Allah yang adil. Kalau selama ini mungkin orang fasik itu baik-baik aja, tinggal tunggu waktunya. Bukan berarti kita mendoakan keburukan, sesuatu yang jelek terjadi kepada orang jahat. Justru doakan keselamatan. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Kerjakan dengan benar. Ketulusan kita harus miliki, penuh dengan integritas. Tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Sehingga kita tidak dimanfaatkan, tidak dihancurkan oleh orang lain. Karena hanya tulus saja. Tapi sebaliknya jangan cuma sekedar cerdik. Karena kita bisa tergelincir dengan yang namanya licik. Karena tidak punya ketulusan. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Lalu ayat 21 dia melanjutkan. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Sekali lagi, janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau.
Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Jangan dengarkan semua perkataan. Maksudnya kalau ada orang bicara bukan ditutup mulutnya. Tapi jangan masukkan dalam hati. Jangan terlalu baper katanya istilah sekarang. Karena perkataan orang itu kadang-kadang gak bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan hidup jemaat Tuhan dari apa kata orang. Kalau itu nasihat, kalau itu teguran tadi dari orang-orang yang mengasihi, mencintai kita, dengarkan. Kalau yang kayak begitu didengarkan. Tapi kalau orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita atau ngomong tanpa dasar, bicara tanpa alasan yang tepat, yang jelas, bahkan hanya untuk membenci kita, hanya untuk menghancurkan, jangan dengarkan, jangan dimasukkan dalam hati. Hidup kita tak dikontrol oleh perkataan orang. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan, hidup kita tak dikuasai oleh orang lain. Hidup kita dikontrol atau dikuasai lebih tepat oleh Tuhan dan ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan baper dengan perkataan orang lain. Bahkan Salomo berkata, bahkan jangan dengar semua perkataan pelayanmu. Maksudnya apa? Siapa sih orang yang sering ngomongin kita kalau kita seorang pemimpin? Pasti tim kita, pasti anggota kita selalu atau sering sekali membicarakan kita. Ya maklumlah dengan itu. Toh itu sudah nalurinya. Orang-orang yang dipimpin selalu membicarakan pemimpinnya. Bahkan menggosip pemimpinnya. Makanya Salomo berkata, janganlah mendengar semua perkataan. Maksudnya jangan baper. Tapi ingat, hidup kita ditentukan oleh kita sendiri. Dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang menuntun kita. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang berikutnya. Ayat 23. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat katanya. Aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Apakah aku petujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu bodoh dan kebebalan itu kegilaan. Salomo yang berhikmat saja ketika dia ngejar hikmat, kayaknya jauh sekali hikmat itu. Kerendahan hati harus kita miliki. Kalau kita merasa punya banyak hikmat, jangan merasa kita sudah tahu segalanya. Tetap taruh hati kita dengan rendah hati, di bawah takut akan Tuhan. Salomo yang mengenai dia, Tuhan sendiri berkata sebelum dan sesudah dia, tidak ada orang yang seberhikmat dia. Dia berkata, hikmat itu jauh daripadaku. Seolah-olah dia gak terlalu berhikmat yang bagaimana. Lalu ayat-ayat terakhir, ayat 26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Apa itu? Perempuan yang ada adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang berdosa ditangkapnya. Lihatlah ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. 28 yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, 1:1000. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Ayat 29 yang terakhir, lihatlah hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Apa maksudnya? Gak nemu perempuan, nemunya pria, itu pun 1:1000. Maksudnya adalah Salomo mencari orang yang berhikmat, cari orang yang cakap, itu susah nemukannya. Salomo berarti berbicara mengenai tidak ketemukan wanita, bukan berarti dia memandang rendah wanita. Bahkan kata hikmat, itu diidentikan dengan seorang wanita yang bijaksana dalam kitab Amsal. Bukan berarti dia sedang merendahkan wanita, bukan. Dia berkata baik pria maupun wanita, sama aja kalau aku cari itu susah orang yang berhikmat. Bahkan waktu itu pria dapat kesempatan untuk belajar dibanding wanita. Tapi ternyata pria pun hanya kudapati 1:1000 orang. Bahkan lebih sedikit daripada itu orang berhikmat. Menurut surveinya, menurut pendapatnya Salomo, orang berhikmat itu di dunia cuma 1:1000. 1 orang berhikmat di antara 1000 orang biasa. Bahkan dia berkata lebih sedikit daripada itu. Bayangkan, orang berhikmat gak banyak. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan memiliki hikmat yang benar. Dan sepanjang pasal yang ke-7, ada 3 aplikasi yang simple yang kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Aplikasi yang pertama adalah kalau kita berbicara mengenai pesta atau kedukaan atau rumah pesta, rumah duka, datang kunjungi gak apa-apa, supportlah orang-orang yang mengadakan acara itu, tapi dengan bijaksana, belajar sesuatu. Kalau ke rumah pesta tadi godaannya, orang-orang saling memamerkan apa yang mereka punya, oh ngomongnya, bicaranya, jalan-jalan kemarilah, punya harta ini dan punya harta itulah, bijaksana menanggapi. Sebaliknya di rumah duka,
kita dengarkan kalau orang itu orang benar yang meninggal, kita belajar sesuatu. Tapi kalau orang jahat, kita pun belajar sesuatu. Jangan mati meninggal dalam kejahatannya seperti orang yang meninggal ketika kita kunjungi untuk hibur keluarganya. Aplikasi yang kedua, hargai setiap teguran dan didikan. Tadi masih ingat Bapak Ibu Saudara, Salomo membandingkan antara nyanyian dan hardikan. Yesus sendiri menghardik, tadi saya ceritakan kepada Petrus dan kepada wanita Sirofenisia. Hardikan berguna, hardikan bermanfaat. Hardikan Yesus membuat Petrus menjadi soko guru, menjadi rasul yang hebat, bahkan matinya martir di salib terbalik. Hardikan kepada wanita Sirofenisia membuat wanita itu memperoleh mujizatnya. Anaknya ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Hardikan teguran didikan dari orang berhikmat penting bagi kita. Orang itu mungkin orang tua bagi kita yang menegur kita. Atau mungkin sahabat kita, atau mungkin pemimpin rohani kita. Dengarkan teguran mereka. Karena teguran menyelamatkan. Dibanding nyanyian daripada orang bodoh. Dengarkan hardikan. Hargai hardikan dan didikan. Jangan sakit hati kalau kita dihardik atau ditegur. Yang terakhir, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik berbicara mengenai punya hikmat. Bisa lakukan A, B, C, dan D dengan baik, dengan excellent, dengan terampil. Tapi sisi yang lain, hatinya tetap tulus, penuh integritas. Jangan tinggalkan hanya ketulusan saja. Karena nanti kita dikerjain orang, karena nanti kita dirugikan orang, karena nanti kita ditipu sana, ditipu sini. Karena kita didapati hanya jadi orang yang lugu katanya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, punyalah kedua-duanya. Jangan juga hanya kecerdikan yang kita tinggalkan, yang kita simpan, lalu ketulusan kita buang, nanti jadi orang licik. Cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati, membuat kita bisa berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ini doa saya, terus bertumbuhlah dalam iman, terus bertumbuhlah dalam Tuhan, lihat kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Tuhan, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar banyak hal, kami belajar banyak hikmat. Mengenai rumah duka, rumah pesta, nama baik, nama harum. Mengenai hikmat, mengenai kebodohan, mengenai hardikan, mengenai nyanyian. Oh begitu banyak Tuhan apa yang kami pelajari hari ini. Tapi biarkan Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah kami dengar. Dan Roh Kudus tuntun kami. Kalaupun Tuhan menambahkan kepada kami hikmat, kami tempatkan hikmat. Di bawah iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Tak pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita. Jadikan ucapan syukur kita. Di hadapan Tuhan, pernyataan iman kita, katakan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama, terima kasih. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kau berikan hidup, jadikan ku berharga. Terima kasih. Haleluya. Jadikan sebagai pernyataan iman kita, sebagai ucapan syukur kita juga katakan, haleluya, amin. Ada harapan, kau datang beriku harapan, Yesus kau jawaban hidupku. Kami percaya kau saat tak ada tujuan, amen, kau amen. Datang tunjukkan ku jalan. Haleluya. Tuhan, dengan segenap hati kita katakan terima kasih Tuhan.
sekali lagi katakan bersama-sama. Saja mengalunkan lagu ini dengan lembut, arahkan hati kita sekali lagi kepada Dia. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, entah pergi ke rumah duka, pergi ke rumah pesta, biarkan dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang penuh dengan pengertian, ke rumah pesta tidak terjebak untuk pamer sana sini atau iri dengan pencapaian orang. Di rumah duka pun belajar sesuatu. Entah yang meninggal orang jahat, kita bisa belajar juga. Jangan meninggal dalam kejahatan kita. Entah orang yang meninggal orang baik, kita pun juga bisa belajar teladan yang diberikan kepada orang yang meninggal itu, dari orang yang meninggal itu. Dan yang kedua, berapa banyak Anda yang berkata, Tuhan, saya mau hargai setiap teguran dan didikan, apalagi dari orang-orang berhikmat, apalagi dari orang-orang di sekitar kita yang mengasihi, mencintai kita. Mungkin orang tua, mungkin pasangan, suami istri kita, atau anak-anak kita bahkan mengingatkan kita, atau sahabat atau pemimpin rohani, justru hargai teguran dan didikan, membuat kita terluput daripada masalah atau hal yang menjerumuskan kita. Bahkan seorang sahabat sejati bukan hanya mengiyakan kita aja. Kalau hanya mengiyakan, mungkin dia bukan sahabat sejati kita. Sahabat sejati juga berani menegur kita, bukan untuk menjatuhkan, tapi karena dia mengasihi kita. Kadangkala teguran keluar dari sahabat sejati kita juga. Atau kalau kita menjadi sahabat sejati bagi seseorang, kadangkala kita perlu negur seseorang dengan penuh kasih. Kalau kita ditegur, jangan merasa kita gak dianggap, kita gak diperhatikan, atau kita dicurangi, orang itu gak peduli dengan kita. Enggak. Dengarkan teguran itu. Bahkan berulang kali Salomo, di kitab yang berbeda, kitab Amsal, bercerita bagaimana penting dan hebatnya teguran atau hardikan, bahkan lebih mahal daripada hadiah yang tersembunyi katanya. Dan yang ketiga, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, ajari supaya terus aku memiliki kecerdikan seperti ular, tapi ketulusan seperti merpati, gak mau meninggalkan salah satu, cuma tulus saja nanti dikerjain orang, ditipu orang sana sini, sehingga hati sendiri kita yang luka dan kecewa. Tapi jangan hanya cerdik, karena nanti kalau cuma cerdik saja kita bisa terjebak menjadi orang yang licik. Kalau kau berkata, Tuhan, aku mau belajar tiga hal tersebut, taruh tangan kananmu di dadamu. Bapa hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa buat setiap jemaat umatmu. Tuhan lawat, Tuhan jagai pelihara setiap umatmu ya Tuhan. Pimpin, sertai, berkati dan urapi ya Tuhan. Supaya mereka berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Dalam perjalanan hidup ini Tuhan, luputkan daripada segala sesuatu yang buruk. Kalaupun ada masalah problem yang harus dihadapi jemaat, berikan kekuatan dan anugerah supaya jemaatmu keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Sertai, urapi jemaatmu, berikan penghiburan, berikan kesehatan, kekuatan dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Katakan dengan segenap hati kita, terima kasih Tuhan. Buat cintamu ya.
jadikan aku indah. Terima kasih. Katakan kau berikan hidupmu Tuhan, kau berikan. Sekali lagi katakan kau berikan hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jadikan aku indah. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi namamu ya. Terima kasih menteraikan firmanmu dalam hati kami. Jagai lindungi umatmu, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Tuhan luputkan dari segala sesuatu yang membahayakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami siap menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa. Kiranya anugerah berkat Tuhan senantiasa menyertai umat Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Bahkan Tuhan diberkati mereka dalam pekerjaan bisnis. Keuangan dalam pelayanan, dalam keluarga pun. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Bahkan membawa berkat bagi kehidupan orang banyak. Pegang hidup mereka dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Dan biar mulai dari hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, haleluya, amin. God bless you all.